Dan yang cantik-cantik nih, yang ganteng-ganteng nih, yang belum tahu aja ya kan, buah pala tuh. Namanya buah pala. Kalau yang sudah kering nih, super kayak gini, dikocrokin tuh bunyi. Tuh. Ya, tuh. Kan kalau yang butuh bisa PM kan. Ini banyak nih juragan pala nih. Kalau yang belum kocrok, dia keringnya belum maksimal. Tuh. Harus kocrok nih, belum kocrok. Tuh. Kalau yang sudah kocok, kering udah maksimal. Ini dijemur nanti kan, ini yang sudah tua nih. Tuh, kalau yang super dia mengkilat tuh bentuknya kan bagus. Apa tadi buah pala. Nah, kalau ini kulitnya, cangkangnya biasa dimanfaatkan juga oleh para petani tuh. Macam-macam bentuknya kan ya, ada yang kecil, ada yang besar, tuh.